Shalom umat Tuhan dimanapun berada. Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan memiliki kesadaran, sehingga manusia itu bisa membuat keputusan berdasarkan kesadarannya itu. Dengan kata lain, manusia diberi kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang seperti pedang bermata dua. Artinya bisa dipakai untuk membunuh, tetapi bisa juga dipakai untuk melakukan hal-hal yang berguna. Seharusnya kita semua belajar dari masa lalu. Ketika itu Adam menyalahgunakan kehendak bebasnya. Seharusnya ia lebih mendengarkan suara Tuhan daripada suara lain. Tetapi ia menggunakan kehendak bebasnya untuk menuruti suara lain itu yang disuarakan oleh istrinya. Inilah yang mencelakakan. Justru pedang bermata dua ini, yaitu kehendak bebas kita, adalah satu sarana untuk menampi siapa yang berkenan bagi Tuhan, taat sampai mati, mengasihi Tuhan, dan siapa yang tidak. Justru dengan adanya kehendak bebas inilah manusia menjadi ciptaan yang sempurna. Sempurna maksudnya bukan tidak bisa berbuat salah. Sempurna maksudnya bisa membuat keputusan, yaitu kalau mengasihi Tuhan, maka ia menjadi anak-anak Allah. Tetapi dengan risiko kalau kehendak bebas itu disalahgunakan, maka itu justru mencelakakan. Malam ini kita diingatkan bahwa kita semua memiliki kehendak bebas. Oleh karena itu, jangan disalahgunakan. Mari kita fokus kepada hal-hal yang berdampak untuk kekekalan. Bukan hanya fokus yang menyenangkan saat ini saja. Jadi mari kita gunakan kehendak bebas kita untuk mengasihi Tuhan. Sebab itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai ciptaan yang memiliki kehendak bebas. Bukti lain bahwa kita memiliki kehendak bebas adalah nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita hidup. Nah, bicara soal tanggung jawab, juga ada penghakiman. Itu sebenarnya bicara soal kehendak bebas manusia. Demikian renungan kita malam ini. Selamat beristirahat malam, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.